kita ada di Besuk Koboan ini, sudah penuh ini, akses terputus yang biasanya dam. Itu sekarang lava ada di atasnya dam. Nah, itu dam kelihatan sekian, itu lavanya sampai setinggi itu kayak gunung di atasnya. Ini saya bersama dengan Pak Ki dari BBBD meninjau langsung di lokasi. Banyak eskavator yang tertimbun. Itu ya itu di sana masih ada satu kelihatan. Ini oh montore kebendem montore. Besoknya roto, jangan roto. Ya beginilah kondisi update terkini terkait perkembangan erupsi Gunung Semeru. Ini warga sudah mulai memadati titik kumpul kembali. Di mana warga tadi sempat kembali ke rumah masing-masing, tetapi selang satu jam kemudian masyarakat sudah mulai berhamburan keluar lagi karena beredar rumor keadaan Gunung Semeru kembali erupsi lagi. Begitu menurut informasi dari warga. Entah betul entah enggak itu kami belum bisa memastikan secara langsung, cuma ini kami sudah nanya-nanya ke masyarakat begitu. Saya berada ada turun di Kebesuk walaupun sebenarnya dilarang. Ini kondisi terbaru di Besuk ya. Sangat menyengat sekali bau belerang atau bau lavanya. Besuknya tinggi seperti gunung, sangat mengkhawatirkan, bisa jadi kemungkinan naik ya. Cukup rata. Sopir operator satu orang belum ditemukan, mudah-mudahan dia bukan terjadi apa-apa dan dia mengungsi. Gitu. Itu rata. Oke. Kondisinya sudah rata. Ya, kondisinya sudah rata. Bego kependem, warungnya Pak Kulsum habis enggak ada. Itu truk. Itu buntut ekornya truk. Habis. Semuanya habis. Lava panas. Ini ya. Itu truk. Mending kok pelan. Astagfirullahaladzim. Rata. Ini sudah 9 sudah hampir 30 tahun mulai 94 kejadian terakhir. Hilang hitung. Hitung hilang. Hitung gede dua makan burung gede juga. Besoknya. Tapi kan sampai kita kirim burung. Ya, burung jadi tak.